Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, rumah bagi Terengganu. Apabila dua pasukan yang mempunyai kaitan rapat dengan bola sepak Asia, Terengganu dan Kuala Lumpur City bertemu. Terengganu yang bakal beraksi di AFC musim ini dan juga finalis Asia musim lalu. Tapi penghormatan besar untuk ahli pejabat pos Kuala Berang, Muhammad Faizal Muhammad Zamani. Faizal Zamani yang membawa bola rasmi kejohanan dari pos Malaysia Kuala Berang akan diberikan kepada Zamzaidi Katimin yang merupakan pengadil utama untuk pertembungan Terengganu dan Kuala Lumpur City ini. Pusic, Mahmud, Krasnici untuk Adisa. Adisa Kraison dinafikan. Tapi peluang pertama adalah untuk Adisa Kraison. Sentuhan pertamanya melepasi Kamal Azizi. Dan kemudiannya rempatan itu dapat untuk dinafikan. Satu lawan satu dengan Kevin Mendoza. Syamal Nizam sentiasa diburu oleh Zafri Yahya. Syafiq dirampas oleh Declan Lambert. Kuala Lumpur City cuba untuk bergerak. Antara lolos baik itu Ellison Kayon. Memilih menggunakan kekuatan. Namun meninggi dan terus meninggi. Halakan baik. Nangi oleh Ellison Kayon yang nangi perebutan di udara. Antaran mencari Krasnici. Sasar. Setelah beliau melonjak paling tinggi. Kenny Kayon, Gigi dan juga Paolo Josue. Ivan Mahmud ditepis, dinafikan oleh Kevin Mendoza sekali lagi. Percubaan terus yang menarik. Lincungan itu juga cukup berbahaya. Taran yang terbias. Diambil dengan mudah oleh Ryan Lambert. Paolo Josue terus saja melepaskan Kayon. Berseorangan di hadapan sebelum Patrick Raichel akan meluru ke dalam kawasan penalti. Kayon mencuba sendiri. Lencong melepasi tiang di sebelah kanan. Itu masih lagi belum tiba untuk Ivan Mahmud. Tetapi yang terlepas ialah Zafri. Zafri Yahya terlepas. Kevin Mendoza datang terlebih dahulu. Namun kita sudah pun menyaksikan Radia Asli yang terpaksa melakukan tindakan penyelamat. Bagaimana untuk mereka mencari jaringan? Itu saja. Sonny Nordey bijak melepasi seorang pemain. Ini dia Azam Azmi Murad. Yang memilih untuk mencuba sendiri. Tunjukkan keyakinannya tidaklah begitu tinggi dari gawang Kevin Mendoza. Aksi di gong badak. Paolo Josue. Satu chip mendapatkan Hakimi. Dinafikan juga oleh Rahadi Azli. Wow, itu peluang terbesar. Itu peluang terbaik untuk Kuala Lumpur City. Hantaran yang cukup bijak melepasi Alif Zakaria. Lontaran jauh itu baik. Jatuh untuk Ivan. Oh, what a save! Tepisan melepasi palang oleh Kevin Ray Mendoza. Ivan Mahmud hampir mendapatkan momennya. Ini sudah pastinya percubaan terakhir. Sonny Nordey. Meninggi dan Terengganu masih lagi tanpa jaringan setelah tiga perlawanan. KL City dengan dua keputusan seri. Namun kegelapan untuk kedua-dua pasukan ini masih lagi belum ada jalan keluar bagi salah satu ataupun bagi kedua-dua mereka. Tamat aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Terengganu 0, Kuala Lumpur City 0.